Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bandingandinga. Saya di dalam harum rumah makan yang ada di Desa Ngemplak, Kecamatan Kaparambanan, Kabupaten Karanganyar, di pinggir jalan raya Solo Tawangmangu. Oke, saya perlihatkan nanti di dalam ya spot-spotnya. Ada tamu-tamunya kayak banget. Ya toh, ya toh, oh, no, ya. Dalam harum ini rumah makan resto yang dulunya ini adalah ada pohon jati, sekarang sudah disulap sebagai destinasi kuliner yang ada di Desa Ngemplak, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Sangat elok dan indah ya, dibuat eksotis seperti nuansa tradisional zaman dahulu. Juga tempat ini di pinggir jalan raya depan lapangan Desa Ngemplak, juga persisnya di sebelah timurnya kantor Kepala Desa Ngemplak. Banyak tamu yang hadir untuk menikmati cita rasa kuliner yang ada di Karangpandan di Resto Dalem Harum. Sangat harum. Suasana elok nih, ada bangku goyang bergoyang. Bisa dimanfaatkan, juga bisa healing-healing di sini dengan sahabat karib, keluarga, teman, sahabat, kolega, teman kerja mestinya. Sangat mudah untuk tempat ini ya dicari, sangat mudah karena di pinggir jalan persis di Jalan Raya Solo Tawangmangu. Tempat parkirnya ya juga luas lah, iya toh, anu iya toh, masya Allah. Ada becak di sana, bisa perlihatkan nanti. Nah ini dia, bisa duduk selfie di sini, eksotis sekali tempatnya. Ada beberapa rumah ya, yang dibuat rumah limasan, Jawa banget deh. Juga yang ini yang saya herankan itu tempat penyajiannya ya, pakai bambu. Nah, inilah burung garuda untuk memperindah tempat ini. Monggo bisa panjenengan hadir di sini menikmati rasa yang ada di resto ini. Tinggal pilih. Ada ayam bakar, nasi goreng, cumi-cumi dan lain sebagainya. Nyus, tinggal pilih, nanti menu pasti disodorkan datang panjenengan. Nanti bisa panjenengan naik bebek-bebek, berenang anak-anak di sini. Bisa healing di sini nggih. Terima kasih, semoga panjenengan mendapat keluarga yang baik, sakinah mawaddah rahmah, putra putri soleh-solehah, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya, nyenengke lan remenke datang panjenengan. Nah, banyak sekali yang hadir di sini dengan putra putri kekasihnya. Tempatnya ya elok, indah, asik, mempesona. Monggo dinikmati sini. Monggo. Saya persilahkan datang panjenengan untuk menilai tempat ini. Martunu.